pihak kepolisian berhasil menangkap KT suami dari selebgram Cut Intan Nabila. At ditangkap terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Pelaku ditangkap di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa 13 Agustus 2024. Saat ini AT dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku juga menendang anaknya saat melakukan kekerasan ke Cut Intan. Berdasarkan penuturan korban, sang suami bukan kali pertama melakukan aksi kekerasan. Ada lagi nggak yang ketinggalan di sini? Apalagi coba-coba pakaian apa? Pakaianmu mana? Kacamata. Kalau ini, patungal, paku. Ya ikutin aja. Kami nggak perlu borbor ya. Iya. Sudah.